Kepedulian Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir Haja Zulaika Wardan, yang juga merupakan Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Indragiri Hilir, terus dilakukan di seluruh penjuru Kabupaten Inhil. Kali ini di Kecamatan Mandah, Bupati dan Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Inhil kukuhkan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Mandah pada Kamis 9 Maret 2023. Kegiatan ini pun disejalankan dengan pembukaan Jambore PKK Desa Kelurahan Kecamatan Mandah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir yang juga Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Inhil mengatakan, Jambore ini dilaksanakan untuk memberikan motivasi kepada kader PKK, 10 program pokok PKK, terutama hasil Rakernas 9. Wanita yang akrab disapa Ika ini pun katakan, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya penurunan angka stunting. Salah satunya dengan membentuk gerakan Satu Hati yang sudah dimulai pada tahun 2020. Tetapi kita patut bersyukur kita sudah berbagai upaya kita melaksanakan dalam rangka penurunan stunting ini. Antara lain kita ada namanya gerakan Satu Hati. Gerakan Satu Hati sudah kita mulai pada tahun 2020. Kemudian kemarin 2022 dan akhirnya sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan itu, by name, by address itu yang kita ketahui, kita ada 570 kasus stunting. Nah, dengan gerakan yang sudah kita buat, alhamdulillah hari ini tinggal 133. Ya. Jadi dari 570 itu ada 19 gizi buruk, 365 gizi kurang. Nah, dengan kegiatan yang sudah kita lakukan secara bersama-sama serentak, ya, PKK, Puskesmas, PKK ini dari kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, Puskesmas, Posyandu, dan seluruh OPD yang terkait sudah bekerja bersama, maka alhamdulillah hari ini tinggal 133 anak gizi kurang dan 3 saja lagi yang masih dalam keadaan statusnya gizi buruk, ini pun karena ada penyakit. Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan dalam sambutannya menegaskan kepada pihak kecamatan dan Bapak serta Bunda Asuh sekecamatan Mandah untuk mendata dan memantau warga yang hamil supaya diarahkan aktif dalam memeriksakan kandungannya ke puskesmas. Ibu Lurah, ibu-ibu, tim penggerak PKK, desa dan kelurahan dan kecamatan Mandah, tolong kita... Ya, tadi sudah kita mengetahui bahwasanya penyebab stunting itu adalah karena kekurangan gizi secara kronis. Dalam waktu yang lama sejak dalam waktu hamil. Maka hari ini bertambah tugas Pak Kepala Desa dengan Ibu untuk mendata warga kita yang hamil. Tolong didata. Warga-warga kita yang hamil tolong didata, kemudian dipantau, diarahkan dan disampaikan agar mereka aktif memeriksakan kesehatan kehamilannya itu ke posyandu, ke UPT-UPT, ke puskesmas, ataupun langsung ke rumah sakit. Ini yang penting kita lakukan. Sering melaksanakan program-program penyuluhan kepada ibu-ibu hamil. Saya sudah titipkan juga kemarin kerjasama kita dengan Kemenag, Kementerian Agama untuk catin, calon-calon pengantin. Itu juga harus kita sebelum mereka, ya mungkin dalam proses ya, untuk sebelum mereka akan nikah, ini harus diberikan materi pengetahuan mereka tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan masalah stunting. Kegiatan ini pun turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, beberapa kepala OPD, Camat Mandah dan jajaran, serta Bapak dan Bunda Asuh Stunting yang dikukuhkan. Dari Kecamatan Mandah, Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.